Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan asal-usulnya lagu rohani Tinggal Sertaku atau bahasa Inggrisnya Abide With Me yang terambil dari Kidung Jemaat 329. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Marilah kita mendengarkan lagu Tinggal Sertaku. Syair lagu ini dikarang oleh Henry Francis Lyte, lahir 1 Juni 1793. Ia tamat sebagai hamba Tuhan dari Trinity College, Dublin, Irlandia. Kesehatannya rapuh karena penyakit asma dan tuberkulosis. Tetapi semangat dan imannya kuat dan ia seorang pekerja keras. Semboyannya adalah lebih baik lusuh seperti pakaian yang sudah lama dipakai daripada karatan karena tidak dipakai dan tidak berguna. Di mana ia melayani, ia dihormati dan disayangi jemaatnya. Selama 23 tahun ia melayani di satu jemaat yang anggota-anggotanya adalah tukang tangkap ikan yang hidupnya sederhana. Kesehatannya makin memburuk sehingga ia dinasihatkan untuk istirahat di negara yang iklimnya lebih panas, yaitu di Italia. Khotbahnya sebelum berangkat diberikannya tanggal 4 September 1847. Ada dicatat bahwa ia hampir harus merangkak untuk naik ke mimbar dan suaranya pun sangat pelan. Pada sore hari sesudah kebaktian itu, ia berjalan santai di pinggir laut sambil merenungkan bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Tiba-tiba teringat ia bahwa ada satu syair yang sudah lama digumulinya dan belum selesai. Syair itu bertalian dengan apa yang dikatakan murid-murid Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Sebenarnya ia sudah lelah sekali dan sempat berpikir supaya syair itu diselesaikan kapan-kapan saja. Tetapi terasa ada dorongan dalam hatinya untuk menyelesaikan sekarang juga. Dan itulah yang dilakukannya. Seandainya ia menunda menyelesaikan syair itu, maka salah satu nyanyian yang sangat indah tidak ada pada kita sekarang ini. Karena dalam perjalanan ke Roma, Italia, ia meninggal di kota Nice 20 November 1847 dan dimakamkan di sana. Sebenarnya, Lyte mengarang satu melodi juga untuk syair ini, tetapi agaknya kurang menarik
Kemudian William Henry Monk menemukan syair ini, lalu ia membuat lagu yang lain, lebih menarik dan lebih anggun. Diterbitkan tahun 1861, dan itulah yang sekarang dinyanyikan di seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami dapat mendengarkan asal-usulnya lagu Tinggal Sertaku. Biarlah di dalam kehidupan kami, kami selalu bersandar kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam Tuhan. Amin.